Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita lanjutkan kajian kita pada pembelajaran kita Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Yang saya hadirkan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, kita memasuki pada bab yang ke-271. Yaitu tentang malu. Yang sekarang yang dalam Allah Subhanahu wa ta'ala haddathana Ahmad ibn Yusuf ibn Yunus Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami orang yang berkata haddathana Zuhair mengabarkan kepada kami orang yang berkata haddathana Mansur mengabarkan kepada kami